zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang ustazah pesan supaya baca 100 kali. Saya kata, ya Allah, itu pesan Nabi. Nabi yang suruh kita baca zikir tu. Dan janji Nabi melalui hadisnya akan diberikan 100 kebaikan, akan dilindungi daripada 100 keburukan, dan akan diberikan pahala umpama membebaskan 10 orang hamba abdi. Hadis Nabi yang lain, Nabi sebut, siapa yang bebaskan seorang hamba abdi, Allah akan bebaskan seluruh anggota badannya daripada neraka. Tapi dengan baca zikir itu 100 kali sehari, umpama membebaskan 10 orang, bukan seorang. Dan Allah akan lindungi daripada gangguan jin syaitan dan iblis. Kalau siapa yang sakit, sihir, apa semua, itu di antara penerai kepada belenggu gangguan jin syaitan iblis yang datang dalam bentuk sihir ke, santau ke, orang panggil apa lagi, santau, sihir, pukau, apa sajalah gangguan, ataupun jadi benteng diganggu. Dan Nabi sebut tidak ada amal yang lebih dicintai Allah melebihi membaca zikir itu sebanyak ini. Zikir itu dimulai dengan lafaz tahlil, iaitu la ilaha illallah. Nabi sebut afdalu zikru la ilaha illallah, zikir paling afdal la ilaha illallah. Sebab itu zikir itu sangat hebat. Bila sebut la ilaha illallah, tiada ilah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Tiada sembahan melainkan Allah. Tiada tempat mengadu, tiada tempat menyerah diri, tiada tempat meminta, tiada tempat mengharap, tiada tempat meminta tolong melainkan Allah. Kita ulang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dialah satu-satunya, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, baginya segala kekuasaan, dialah yang maha berkuasa, segala yang berkuasa, kuasa apa semua bagi Allah, baginya segala kerajaan. Walahul hamdu, baginya segala pujian. Wahuwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah maha berkuasa di atas segala sesuatu. Kita memuji Allah dalam zikir itu, walahul hamdu, baginya segala pujian. Nabi SAW bersabda, afdalu zikru la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah, memuji Allah. Saya ulang lagi sekali. Nabi bersabda, afdalu zikru, zikir paling afdal, la ilaha illallah wa afdalu du'a, doa paling afdal adalah kalimah hamdalah, iaitu memuji Allah. Dalam zikir rahmat yang kita namakan itu ada walahul hamdu, bagimu segala pujian. Dan itu sebaik-baik doa. Subhanallah.